Cara membuat mini pie susu teflon. Cara membuatnya, pertama buat kulit pie, campur terigu, mentega, satu saset susu kental manis, aduk sampai kalis. Siapkan cetakan, olesi dengan mentega. Kemudian kita kulit pie di atas teflon. Setelah diratakan di atas teflon, tusuk-tusuk dengan menggunakan garpu. Selanjutnya, buat isian, pecahkan 2 butir telur, tambahkan sedikit vanili cair, kocok, tambahkan 40 ml air, dua saset susu kental manis, atau bisa menurut selera, kalau suka manis bisa tambahkan 1 saset. Kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Kemudian saring. Tuang isian di atas kulit pie. Panggang selama kurang lebih 30 menit dengan api kecil. Setelah matang seperti ini, matikan apinya dan siap untuk didangkan.